Berbicara soal pertanian tentunya tidak lepas dari lahan pertanian itu sendiri. Nah, seperti yang terjadi saat ini. Ngomongin soal bertani, soal lahan, tentang lahan pertanian itu tidak harus luas. Seperti yang dibayangkan dan mimpi beberapa orang atau dari banyak orang. Seperti yang terdapat atau terjadi pada saat ini lahannya sedikit tapi hasilnya pasti. Nah, hasil panennya pasti. Ini terjadi karena yang punya lahan itu telaten dalam artian itu tekun. Dalam artian memelihara, menerapkan pestisida dan lain sebagainya dan hasilnya seperti ini nah seperti ini hasilnya senang dipanen ini bukan punya saya tapi punya orang kita borong dari lahan 8 kali 9 meter kali 2 atau kurang lebih 700 meter ini dari total luas lahan kita targetkan 4 ton nah kembayang nggak nah jadi per 350 meter atau ukuran satu patok itu artinya kita harus dapat 2 ton Nah perkiraan ini bisa lebih Hitung-hitungannya luas kali lebar Kari berapa jumlah dapuran atau indukan si bawang daun tersebut Dikali berat dengan acuan tinggi tanaman lebar tanaman dan berapa tunas tanaman bawang daun itu sendiri nah kurang lebih setelah dijumlah di jamleh kali bagi hasilnya mungkin kurang lebih akan mendapat 4 ton lebih dari total luas lahan 700 meter luas total nah pola yang diberikan atau pestisida yang diberikan sudah sesuai tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat dosis. Bisa dibuktikan dengan nih hasilnya. Nih, hasil ikatannya. Nah. Nah, hasilnya kurang lebih tingginya 30 cm. Jumlah anakannya bisa ah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi satu rumpun atau satu dapuran ini mencapai 25 batang, 25 batang ini nih. Nah, beratnya sendiri 1 kilo kurang lebih, bisa lebih bisa kurang. Nah. Nah. Ini hasilnya seperti ini Hama tidak ada Penyakit juga jarang 1, 2 lah 0, sekian lah Jadi kurang lebih sistem dari mulai atau pola dari mulai pengolahan lahan, pemberian pupuk, penerapan pestisida, pemberian pupuk NPK itu sesuai dan seimbang menghasilkan barang seperti ini. Nah. Kalau kemarin kita panen dari sana tuh, dari sebelah sana. Jadi ini tetangga kebun. Tetangga kebun. Kita bantu jual. Nah. Untuk harganya sendiri per hari ini Rp 7 Rp. di kalangan petani per kilonya nah beda lagi dengan harga pasar karena ditambah dengan operasional ungkas ongkos dan lain sebagainya nah per hari ini 7000 nah. nah panen tuh bersihan atau oh, oh, bersihan selain besok bersihan nah bersihan di kru tadi di pijat nah. nanti kita bahas review siapa orang-orang ini di lain waktu dan lain kesempatan nah <laughs> siapa tuh siapa siapa, siapa apa gelo <laughs> aduh nah polanya di sini yang punya lahan memberikan 1 meter 20 dalam satu bedeng atau satu perut nah dengan jarak tanam 25 cm ke 30 cm jadi hasilnya seperti ini lebih besar lebih tinggi dan lebihlah segalanya tapi <guruh> ada yang lebih dari yang lebih lah istilahnya di atas langit masih ada langit seperti itulah peribahasanya <tuh> kalian pasti pengen pengen kalian saya yakin melihat bawang daun seperti ini nah padahal ini masih ada yang lebih lebih dari ini kita contohkan nah ini yang saya maksud lebih dari lebih usianya belum menginjak satu bulan tapi lihat postur dan struktur bawang daunnya gemuk-gemuk sehat nah bisa dilihatlah bisa gemuk saya juga pengen bisa bertani seperti ini loh aduh ya Allah ya Allah anakan banyak wow hah sehat ini 1 meter 20 m. pola tanam 25 ke 30 cm sehat kan wow hebat sayang ini punya orang bukan punya saya nah bawang daun ini dikirim ke pasar tanah tinggi Tangerang dengan harga Rp7.000 per kilo di kalangan petani beda dengan harga pasar. Oke, sekian dulu sekilas info dari seputar pertanian kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.